Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Om. Ini efeknya udah jadi. Sebelum kirim saya cek dulu, saya videokan dulu untuk arsip di YouTube dan Instagram AS Pedal ya. Sekaligus reviewnya juga ini. Ini efek itu dalam satu boxnya terdiri dari 4 jenis efek. Ini sama dengan dua pesanan sebelumnya. Speknya persis, yaitu delay, chorus, distorsi, dan overdrive. Untuk delay, mix, time dan repeat di sini L ya. Untuk chorusnya depth dan red dua ini. Untuk distorsi ini bass, middle, treble, gainnya di sini, levelnya di sini, dan 4 toggle ini. Ini untuk booster high, booster mid, ini dua ini karakter distorsi. Jadi ada 4 karakter distorsi di sini, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, dua ini. Dan untuk selanjutnya overdrive. Overdrive itu drive, tune, dan level. Ini satu input, satu output. Outputnya di sini DC 9 volt negative center. Warna lampunya kebetulan biru ya. Terus apalagi ya? Oh ya, ini saya nyoba efek ini dari ampli HK Silver edisi, langsung ke efek ini, langsung ke gitar-gitar saya pakai Fender. Penderitaan. True bypass. Ini sound true bypassnya. Untuk delay saya pakai neck. Ini timenya. Ini mixnya. Ini untuk repeatnya. Itu untuk delay, untuk chorus nih. Untuk depth-nya. Untuk rate-nya. Ini untuk distorsi, ini bawah dulu, saya cek bawah dulu semuanya. Ini open distorsi. Ini sound yang pertama. Ini booster high. Ini booster mid. Terus ini kan karakter pertama nih. Ini karakter kedua yang sebelah kiri ke atas, ini udah crunch. Untuk gainnya, sorry, nanti gain fitur ini saya coba di distorsi. Ini kalau ini ke bawah, ini ke atas, ini udah beda lagi karakternya. Nah, ini untuk gainnya. Ini untuk bass.
middle, ini treble, ini level. Itu untuk ke atas, ini ke atas semua nih, high gain, noise-nya segini. Untuk distorsi, untuk overdrive, drive tune level, drive tune level. Terus ini bisa difungsikan sebagai booster juga. Ini ke bawah tanpa overdrive. Demikian untuk setting, silakan diatur sendiri sesuai selera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.